Selamat siang, kembali lagi bersama saya Sanas Kairus dalam program Berita Triberata 12. Berita hari ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun Bhayangkara ke-77 yang tepat jatuh pada hari Sabtu 1 Juli 2023. Ucapan selamat untuk jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut disampaikan Jokowi melalui unggahan di akun Twitter resmi miliknya. Peringatan Hari Bhayangkara ke-77 telah digelar di Gelora Bung Karno pada Sabtu kemarin. Hari Bhayangkara atau Hari Ulang Tahun Kepolisian Negara Republik Indonesia jatuh setiap tanggal 1 Juli tahun ini. Polri akan merayakan hari jadi ke-77. Penetapan 1 Juli sebagai Hari Bhayangkara bersamaan dengan momentum penetapan Pemerintah Nomor 11 tahun 1946 tertanggal 25 Juni 1946. Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi juga hadir dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-76 tahun lalu yang dipusatkan di Kampus Akademi Kepolisian di Semarang, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.